Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nih aku lagi jalan-jalan di Ranu Gumbolo yang ada di Waduk Wonerjo, dekat sama Waduk Wonerjo. Dan ini karena aku kesininya pas weekday, jadinya nggak serame weekend. Biasanya kalau weekend itu pasti rame. Tuh. Nah nanti buat teman-teman yang mau lihat Ranu Gumbolo ini, Ranu Gumbolo itu adalah pohon banyak pohon pinus, dan di sana itu ada waduk, jadi ada kayak danau kayak gitu yang waduk dari Waduk Wonerjo. Nah di sini nanti teman-teman bisa ngelihat gimana sejuknya, gimana asrinya, dan banyak suara burung juga. Dan tetap ya buat teman-teman yang mau jalan-jalan, apalagi saat pandemi seperti ini, wajib menggunakan masker. Jadi kita kalau mau ke danaunya itu, ini ada jalan menurun kayak gini ya. Jalannya turun. Di sini, nah di sana ada juga musola. Jadi buat teman-teman yang kesini misalkan pas udah zuhur atau asar kayak gitu belum sholat, ada musola di sebelah sana. Bentar. Nah, musolanya sebelah sana. Indah banget, sumpah, masya Allah. Ini bagus banget kalau buat teman-teman yang mau priwet di sini, itu bisa. Dan di sini anginnya itu semilir sejuk gitu. Enak banget kalau teman-teman mau kesini sama keluarga kayak gitu. Karena aku kesininya pas weekday, jadi nggak serame weekend. Nah, di sana ada juga banyak anak-anak muda langsung bawa motornya masuk gitu. Karena ya emang jalannya enak banget ini. Kalaupun hujan nggak bakalan becek. Di sana itu ada danaunya di sebelah sana. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat ya, di sini ada kayak tulisan janjimu kayak oseng godong kates pahit. Dan di sana juga ada. Nah, di sana cuman aku bentar, aku mau ke sana ya. Lagi sayang malah ditinggal, sayang cinta tak selucu itu gitu. Nah, sumpah di sini
adem, enak banget teman-teman. Dan banyak ini ya, bunga pinus kali ya. Nih, nih yang seperti ini bisa buat hiasan. Jadi aku mau nyari juga bisa buat buat hiasan kayak gitu. Dan di sini teman-teman bisa, aduh di sini dingin banget dan tempatnya itu asri dan cuman ada suara burung, suara ini ya, angin, dan ada pokoknya di sini dingin sejuk banget kayak gitu. Dan ini aku lagi menuju ke bawah ke danaunya. Sebenarnya ini nih dari waduk, dan jadi waduknya tuh yang sebelah sana di balik ini waduknya yang ada tulisan Waduk Wonerejo-nya. Nah, ini yang sebelah kanannya gitu. Nah, suara burung banyak banget di sini. Jadi kalau mau ibaratnya tuh mau tenang terus terasa kayak pengen misalkan suntuk di apa di kota kayak gitu tuh bisa main-main ke sini sambil lihat ini apa danau, terus sambil dengerin suara kicauan burung, itu menenangkan banget. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya. Thank you.